Ratna, kembali ada kabar dari serial kartun yang akan diangkat menjadi film live action. Kalau belum lama yang lalu ya, ada kabar dari Winnie the Pooh, kali ini ada giliran serial Rugrats yang akan diangkat menjadi film live action. Betul sekali, tapi tidak hanya untuk layar lebar aja, karena serial tersebut juga rencananya akan kembali hadir di layar kaca. Dan kabar ini diumumkan oleh Nickelodeon selaku pemilik serial Rugrats ya, dan juga Paramount Pictures beberapa waktu yang lalu. Well, tentunya perilisan serial kartun ini akan mengingatkan kita kembali pada petualangan imajinatif para balita di dalam kehidupan keseharian mereka ya. Dan tentunya project ini akan kembali mengumpulkan karakter populer Rugrats seperti Tommy, Chucky, itu dia tuh mereka tuh, kembar Phil dan Hill, serta si bocah cewek bandel Angelica, dan juga katanya akan ada penambahan beberapa karakter baru. Betul, jadi untuk produksinya sendiri proyeknya sudah dimulai, cuma untuk layar kacanya ini belum ditentukan kapan rilisnya. Tapi kalau untuk film layar lebar atau untuk filmnya ini akan dirilis pada bulan November tahun 2020 mendatang. Nah, Nickelodeon ini menunjuk sang kreator serial asli ya, yaitu Arlen Klasky, Gabor Supo, dan juga Paul Jaman untuk menjadi produser eksekutif dalam seri TV dan juga film terbarunya. Sebelumnya, serial Rugrats ini pernah dibuat versi film animasinya The Rugrats Movie pada tahun 1998 dan serial kelanjutannya All Grown Up yang rilis tahun 2003 sampai 2008. Ya. Bahkan kisah para balita ini pun sudah memenangkan 4 Daytime Emmy Awards dan juga dianugerahi sebuah bintang Hollywood Walk of Fame dalam 13 tahun penayangannya. Iya dong, yang pastinya ini kehadiran dari serial kaca dan juga film Rugrats ini pantas sekali untuk ditungguin.